Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini admin mau buat sirloin steak ala Arabian. Oke guys, jadi bumbunya itu di sini aku hanya ngasih garam, merica, sedikit jeruk. Jadi kalau nggak ada jeruk bisa dikasih air cuka juga. Terus sedikit kunyit. Dan setelah itu kita bisa ngerendamnya beberapa saat biar bumbunya meresap, geng, sebelum kita bakar. Jadi kita sebentar lagi kita bakal panggang, kita bakar gitu. Tetapi terlebih dahulu kita rendam dulu, guys, biar meresap ya semua bumbu-bumbunya. Dan nanti kita bakal bakarnya itu dengan api yang kecil-kecil aja ya guys. Oke, stay tune terus di sini. Next video. Jadi aku mulai nyiapin kompornya ya teman-teman, sama karena kita nggak punya apa sih alat barbeque itu di sini. Jadi kita pakai teflon juga bisa loh guys. Jadi kita tinggal ngasih sedikit margarin atau blue band. Jadi biar bumbu sama beefnya itu nggak lengket di sini pada saat kita manggang ya teman-teman. Jadi kita bakal manggang dengan api yang kecil aja, terus ntar kita bolak-balik gitu, kita ngasih lagi tambahan bumbunya ya teman-teman. Jadi hari ini sekalian kita gorengin potato juga ya, kentang goreng, biar makannya makin matching gitu ya guys. Yummy. Setelah itu everyone, jangan lupa dibolak-balik ya. Aku baliknya itu pakai jari, jadi jarinya jari anti api gitu, anti panas, gengs. Oke, akhirnya udah mateng nih sirloin steak Arabiannya. Sebelumnya aku siapin dulu sausnya biar makin enak makannya. Jadi sausnya itu ada mayonnaise, tomato sauce, sal, sedikit penyedap rasa, dan juga air jeruk sedikit. Dan kita kasih beberapa tetes air ya gengs, biar makin yummy makannya. Akhirnya udah mateng juga teman-teman sirloin steak Arabiannya. Jadi penampakannya itu kayak gini teman-teman. Jadi kita tinggal ngasih
mayonnaise sweet sauce. Jadi kita makannya pakai mayonnaise sweet sauce ini yang tadi aku buat itu, teman-teman. So, lihat nih, aku sengaja bakarnya itu agak sedikit crunchy gitu, guys, biar enak. Ini tergantung selera masing-masing sih, kalian mau well done atau mau medium aja. Ini ada kentangnya juga, teman-teman. Tapi karena aku sukanya makan ini, tetap aja di piring itu ntar ada nasi putihnya juga nih, sausnya mayonnaise sweet sauce tomato. Dan juga tetap aja aku siapin white rice. Jadi ada nasi putih, white rice, ada egg atau telur mata sapi, dan ada menu ikan terinya. Jadi menu ikan teri ini dibuatin bude. Tuh, dikasih mango. Jadi yang mango dikasihnya sama ditumis pakai sambal teri. Jadi pakai mangga muda ya, teman-teman. It's so yummy too. I like this. I like it. I like cooking. It's why I'm doing like now. Yes, dan kentangnya juga ada, teman-teman. Here and now, we are one.